Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita mengenal hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba, yaitu mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan dengan Allah sesuatu apapun juga. Seluruh jenis ibadah, yang mana ibadah itu secara umum maknanya adalah setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin, rasa takut, rasa cinta, tawakal, zikir, itu adalah ibadah. Sembelihan, dalam itu semua diberikan hanya kepada Allah semata. Lalu kita beribadah kepada Allah bukan sesuai dengan inisiatif kita, tetapi kita beribadah kepada Allah sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak bisa beribadah semau kita, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diperintahkan. Kemudian ketika kita beribadah kepada Allah, hendaklah kita iringi dengan rasa takut, rasa tamak, takut jika amalan kita tidak diterima. Tamak dan harap agar ibadah kita diterima, sehingga kita betul-betul beribadah dengan cara yang baik, yaitu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak melihatnya, maka Allah pasti melihat kita. Bapak ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas tentang tauhid. Hakikat dengan ibadah kepada Allah itu adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Itulah yang dinamakan dengan tauhid. Ya. Yaitu mengesakan Allah di dalam beribadah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengajak orang-orang Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 35, wa idza qila lahum la ilaha illallah istakbaru, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah mereka sombong. Lalu mereka mengatakan وقالوا أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون, apakah kami akan meninggalkan tuhan-tuhan yang banyak ini disebabkan oleh perkataan seorang yang gila. Artinya orang Quraisy, kafir Quraisy, sangat mengerti makna la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah dia harus meninggalkan tuhan-tuhannya yang mereka ibadati selain Allah. Lalu mereka hanya mengibadati Allah semata. Kalimat tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikan satu. Di awalnya beragam, lalu dijadikan yang satu ini, yang beragam ini menjadi satu. Itu namanya tauhid. Kalau kita bawa misalkan baju kita sekarang ini beragam, ada yang putih, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang hijau. Lalu kita pengen menyatukan baju ini dengan satu warna, baju putih aja semua. Maka dalam bahasa Arab adalah tauhid. Wahada yuwahidu, menjadikan satu. Ya. Ketika orang-orang di mana mereka diutus di tengah-tengah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka punya yang mereka ibadati itu beragam. Ada yang mengibadati patung, ada yang mengibadati kuburan, ada yang mengibadati nabi, ada yang mengibadati malaikat, ada yang mengibadati jin, dan bermacam-macam. Dan mereka juga mengibadati Allah. Ya. Mereka juga mengibadati Allah. Namun dalam penghambaan diri mereka kepada Allah, mereka ikut sertakan yang lain. Maka inilah yang namanya syirik. Nah, tauhid adalah menjadikan yang diibadati itu hanya satu, yaitu yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pertanyaan para rasul yang diutus, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul? Limadha arsalallahu ar-rusul? Kenapa atau untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim para rasul? Jawabannya, arsalahum lid-da'wah ila ibadatihi
wa nafyi syirki anhu. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, tujuannya adalah dakwah. Apa itu dakwah? Mengajak. Mengajak apa? Mengajak manusia untuk mengibadati Allah dan menyingkirkan syirik. Ya. Mengajak untuk mengibadati Allah dan menyingkirkan atau menghilangkan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus, kata Allah, fi kulli ummatin, setiap umat itu, rasulan, seorang rasul. Jadi setiap umat dikirimlah seorang rasul. Sebelum Nabi Muhammad, setiap bangsa itu dikirim kepadanya seorang rasul. Jadi nabi-nabi sebelumnya diutus kepada bangsanya aja. Makanya Nabi Musa yang dia diutus ke Bani Israel. Di dalam surah Kahfi dia ketemu dengan Nabi Khidir. Ya? Ketika dia mengatakan, ketika dia ditanya, ada enggak orang yang lebih tahu, lebih berilmu dari Nabi Musa? Nabi Musa enggak tahu, enggak ada. Lalu Allah uji dia. Ternyata di atas orang berilmu ada lagi orang berilmu. Nabi Khidir, dia punya syariat sendiri. Itulah, ya, ketika perjalanan Nabi Khidir membocorkan kapal, kemudian setelah itu berjalan lagi membunuh seorang anak, kemudian berjalan lagi dia memperbaiki atau menahan dinding yang akan roboh, lalu tafsirkan. Nabi Musa dia terheran-heran, kenapa? Nah, Nabi Khidir dia tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Kenapa tidak mengikut? Karena Nabi Khidir bukan dari bangsa Bani Israel. Maka dia sendiri. Bani Israel, nabinya juga sendiri. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dan ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Bukan hanya bangsa Arab saja, tidak, semua manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala tekankan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah." Katakan Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Lalu bolehkah seseorang mengatakan, saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa? Jawabannya tidak. Sebab kalau dia keluar dari syariat Muhammad, berarti dia keluar dari Islam. Karena Islam itu adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka
Setiap nabi, setiap umat Allah utus seorang rasul. Apa tugasnya? An'budullaha wajtanibut taghut. Ibadatilah Allah dan jauhi taghut. Apa itu taghut? Asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Dia adalah syaitan yang mengajak kepada mengibadati selain Allah. Atau dalam definisi ulama adalah ma'ubida min dunillah. Setiap sesuatu yang diibadati selain Allah itu tauhid. Maka seruan para rasul adalah mengajak mengibadati Allah dan menjauhi pengibadatan kepada selain Allah. Berarti kalau ini dijauhi, kemudian ini dilakukan, berarti murni hanya untuk mengibadati Allah semata. Maka kalau kita lihat para pendakwah-pendakwah, sebenarnya dia melakukan tugas para rasul. Apa itu? Mengajak kembali manusia, ya, yaitu mengibadati Allah semata dan menjauhi syirik. Menjauhi perbuatan yang menandingi Allah di dalam beribadah. Bukan membiarkan. Ya, bukan membiarkan. Kalau membiarkan berarti sama dengan membiarkan orang jatuh ke jurang. Kalau membiarkan orang jatuh ke jurang, apakah kita sayang kepada dia atau tidak? Tidak. Ya, padian selalu orang itu melakukan gitu. Ya, tidak boleh mengganggu. Berarti seperti itu, kita biarkan dia masuk terjebak. Ya, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah disifati sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Bagaimana? Dia mengembalikan sesuatu kepada jalurnya. Ya, dibalian inyo kepada jalannya balik. Itu namanya rahmat. Kalau dibiarkan orang itu jauh dari jalannya, itu enggak, bukan rahmat itu. Ya, tapi dibalian balik. Maka para rasul mengembalikan orang itu kepada khitah awalnya. Itu apa dia diciptakan? Adalah untuk mengibadati Allah semata. Itu tujuan dia diciptakan. Nah, para pendakwah, dia berdakwah menjalankan tugas para rasul, yaitu untuk mengibadati Allah dan menjauhi pengibadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, beliau mengatakan, al-anbiya ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara. Dalam riwayat yang lain dikatakan al-anbiya ikhwatul alat. Para nabi itu bagaikan orang yang bersaudara sebapak. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu.
Maksudnya apa? Kalau seandainya orang yang sebapak, ya, ibunya kan berbeda. Tapi apanya cie, berarti keturunnya cie. Gitu. Namun karakternya kadang-kadang dibentuk oleh rumah itu sendiri. Ibunya begitu karakternya, anaknya terbentuk oleh karakter ibunya. Begitu lah karakter, begitu berbeda. Tapi kalau dicari sesilahnya, cie-nya, ya, mereka itu cie apa? Nah, diberikan gambaran seperti itu adalah agama para nabi itu satu, yaitu mentauhidkan Allah. Dan semua nabi, para rasul mengajak kepada yang satu, yaitu tauhid. Namun syariat mereka masing-masing itu berbeda satu sama lainnya. Ya. Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan syariat Nabi Musa. Ya. Syariat Nabi Musa bagaimana? Orang yang bertobat itu betul-betul tobat yang paling hebat itu adalah wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadhikumul 'ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Jadi mereka angkat anak sapi itu, mereka patungnya, mereka ibadati selain Allah. Maka ketika dia berbuat syirik, dia sudah menzalimi dirinya. Maka bertaubatlah kalian kepada Allah, kepada fatubu ila ba'rikum. Bertobatlah kalian kepada yang telah menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Itu lebih disukai oleh Tuhan yang telah menciptakan kalian. Fataba 'alaikum. Dia akan memberikan taubat kepada kalian. Nah, apakah itu yang kita lakukan di syariat Islam? Syariat Nabi Muhammad? Tidak. Ya, mungkin syariatnya orang Jepang mungkin ya. Ketika dia merasa suatu kesalahan dan apa, dia akhirnya bunuh dirinya. Dalam agama kita tidak. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, man qatala nafsahu bihadidah, siapa yang membunuh dirinya dengan senjata besi, senjata tajam, fahadidatuhu fi yadihi, ya, nanti di akhirat besi yang telah membunuh dia itu di tangannya. Yaj'u biha batnahu fi yaumal qiyamah. Nanti dia akan tusuk-tusuk badannya, perutnya nanti pada hari kiamat. Finnari khalidan mukhalladan fiha abada. Maka dia di dalam api neraka kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Begitu juga wa man qatala nafsahu bisammin, siapa yang membunuh dirinya dengan racun, fasammuhu biyadihi, maka racun itu di tangannya. Lalu nanti dia akhirat dia minum, ya, dan dia dalam api neraka kekal selama-lamanya.
Ya, termasuk juga apa? Orang yang apa sekarang ini maraknya? Ya, bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu adalah bunuh diri itu sendiri. Ya, dia bunuh dirinya. Ya, itu bukan dari jihad. Yang matinya bukan mati syahid. Baik. Nah, di dalam agama kita dilarang untuk membunuh diri. Maka syariat kita dengan syariatnya Nabi Musa berbeda. Tapi prinsip akidahnya, ya, agamanya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan betul-betul mentauhidkannya? Ulama mencermati Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Maka mereka temukan bahwa pembahasan tentang pembicaraan tentang Allah itu ada terbagi kepada tiga. Ada yang terhadap hubungan perbuatan Allah. Ada yang berhubungan dengan nama-nama dan sifatnya. Ada yang berhubungan dengan perbuatan manusia terhadap Allah. Ya. Maka bagaimana cara kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah? Maka ulama melihat dengan tiga poin ini kita bisa dikatakan mentauhidkan Allah. Di antaranya adalah kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan. Ya. Tidak ada yang satu pun ikut serta di dalam menciptakan. Tidak ada sekutu Allah dalam mencipta. Tidak ada sekutu Allah di dalam memelihara. Berbeda dengan keyakinan agama lain, ada namanya Tuhan yang menciptakan, tapi dia tidak sanggup untuk memelihara. Ada lagi Tuhan untuk memelihara. Ya, ada menciptakan, ada Tuhan untuk menghancurkan. Ya. Di dalam agama kita tidak, itu tidak tauhid namanya, tidak mengesakan. Dalam perbuatan Allah, Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur. Ya, Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang menghilangkan mudarat. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Dalam perbuatannya Allah esa. Ya, Allah esa di dalam perbuatannya. Tidak ada satupun yang ikut campur. Baik. Bagaimana dengan para malaikat? Para malaikat itu tidak ikut campur dalam perbuatan Allah. Tapi para malaikat itu adalah hamba Allah yang diberikan tugas. Kalaupun malaikat tidak ada, Allah kuasa. Ya, Allah kuasa melakukan itu semua. Allah Subhanahu wa taala jika dia menginginkan sesuatu, ya, dia akan mengatakan kun fayakun. Kun, kata Allah, jadilah, kata Allah. Maka apa yang diinginkan Allah akan jadi. Ya. Maka ulama melihat perlu melihat ada manusia beranggapan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang memberikan pengaruh dalam jagat raya ini. Ya, ada kekuatan-kekuatan lain. Ya. Seperti misalkan ketika ada orang yang membangun rumah, ya, didarahi pekayuannya. Bah ada didarahi karena beranggapan nanti, ya, ada kekuatan jahat. Supaya jangan ada kekuatan jahat itu, maka lakukanlah penyembelihan.
Ada orang meyakini bahwa adanya kuburan keramat itu mendatangkan petaka. Kalau kita tidak melakukan ini ke sana, nanti akan dia memberikan petaka kepada kita. Ada yang mengatakan bahwa tanah dari kuburan si A itu bisa menyuburkan sawah. Ya. Berarti di situ ada sebuah keyakinan adanya selain Allah yang melakukan, yang memberikan pengaruh di dalam ya jagat raya ini. Nah, hal yang seperti ini berarti selain Allah ada juga kekuatan lain. Berarti ada tandingan. Ya, ada tandingan. Nah, bagaimana cara kita mentauhidkan Allah? Maka kita harus meyakini bahwa dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Esa. Tidak ada satupun yang ikut serta di dalam perbuatan Allah. Ya. Sekali lagi kita berikan contoh misalkan ya. Orang seahli-ahlinya tukang. Apakah dia bisa membuat rumahnya sendirian? Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Manusia ini lemah. Walaupun dia ahli tukang, tapi dia harus ada knek. Ya akan mauluan kayu kayunya, jangan mauluan paku. Enak. Enggaklah bisa ciek loh. Harus sekian karena rumah yang kedua itu gadang. Ya. Itu adalah manusia, dia tidak bisa berbuat untuk dirinya sendiri atau berbuat sendirian tanpa ikut campur yang lain, enggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam dia berbuat tidak ada satupun yang ikut campur. Nah, keyakinan ini itulah namanya meyakini, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan Allah. Sebuah contoh yang lain dan perbuatannya, rezeki. Yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah. Loh kalau begitu enggak usah kita kerajo. Harus bekerajo. Karena itu adalah bagian dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu dengan takdir dan ketentuan-ketentuan. Ya. Misalkan gini. Orang lapar. Ya. Kalau dia meyakini kalau Allah mentakdir ambo kanyang, ambo kekanyang junya, enggak usah lah mau makan. Ya, enggak ada orang memikir itu bawa kegadui kali ya. Nah, tapi dia harus ada proses makan. Entah berapa orang melakukan sebuah proyek yang di dalamnya timnya lengkap, para ahli semua, tapi toh ujung-ujungnya bangkrut. Ya, ada orang subhanallah tidak mengapa-ngapain dapat rezeki dah. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada padamu itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah saja memberi rezeki, maka tentu dia akan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya tauhid ya rububiyah. Tauhid yaitu mengesakan Allah di dalam perbuatannya. Ya, di antara yang kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan yang menciptakan. Ya Rabb itu artinya menciptakan,
yang memelihara, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan, ya, alam semesta ini. Nah, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, anta rabbus samawati wal ard. Engkau, ya Allah, adalah Rabb yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, yang memberi rezeki, dan semuanya perbuatan Allah. Ya, yang memiliki langit dan bumi. Maka hendaklah kita memiliki keyakinan bahwa hanya Allah saja yang berbuat. Tidak ada yang ikut serta dalamnya. Ketika ditanyakan kepada orang-orang Quraisy, sebagaimana firman Allah, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, siapakah yang memberi rezekimu dari langit dan bumi? Amma yamliku sama'a wal absar? Dan siapakah yang memiliki penglihatan dan pendengaran? Yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayt? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari dari mati? Wa yukhrijul hayya minal wa yukhrijul mayt minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr? Siapakah yang mengatur seluruh ini? Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan, orang-orang Quraisy yang kafir itu, mereka akan mengatakan Allah. Mereka tidak mengatakan bahwa Lat atau Uzza itulah menciptakan mereka, enggak. Ya, tapi mereka mengatakan Allah. Jadi setiap orang-orang Quraisy, mereka meyakini bahwasanya Allah menciptakan mereka, Allah memberi rezeki mereka, Allah yang memiliki pendengaran penglihatan. Ada dokter THT. Apakah dokter THT itu memiliki pendengaran dan penglihatan? Tidak. Dia tidak bisa menjadikan orang buta melihat. Dia tidak akan bisa menjadikan orang yang tuli bisa mendengar. Ya, kalau tetapkan tuli oleh Allah, enggak akan bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa pendengaran penglihatan itu bukan milik manusia, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu diyakini oleh orang-orang Quraisy, akan tetapi keyakinan itu belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Bapak Ibu bilakal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama tauhid yang perlu kita yakini. Sekarang ini kita juga masih kadang-kadang ragu. Rezeki itu dari siapa? Ya, akhirnya kita meminta kepada ada yang meminta ke kuburan. Ndak ada pe anak-anak, ndak payinyo, ndak ada pe keturunan, payinyo ke kuburan. Meminta di situ. Jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana doanya siapa? Doanya Nabi Yahya, Rabbi la tadadni farda wa anta khairul wathirin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, dan engkau adalah sebaik-baik memberikan pewaris. Ketika kita sakit, doalah dengan doa yang didoakan oleh Nabi Ayub, ya, wa Ayub idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, apa yang doakan? Sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau maha penyayang, ya, fastajabna lahu, ya, kami penuhi permintaannya. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau sembuh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita berobat, ya, berobat sesuai dengan syariat. Jangan berobat dengan cara yang dilarang. Nah, ini baru satu bagian Bapak Ibu belajar Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan tambah, ya, sampai tuntas kajian kita ini.
Wallahu a'lam. Karena sudah masuk waktu, kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.